anggaran rumah tangga itu adalah mengatur perjalanan ataupun teknis kegiatan kepariwisataan di kita. Terima kasih. Nama saya Atmaji dari Galurani Harjo, Kapanewon Bantul. Mendengar dari uraian Bapak Kepala Dinas tadi sangat menarik sekali, dan saya kira yakin 75 kelurahan sepertinya berminat, Pak, tanpa harus dibentuk kelompok atau wilayahan. Dan kemarin saya sudah pernah matur ke depan Pak Seda juga masalah pengembangan wilayah wisata di Kabupaten Bantul, Pak. Selama ini kan terfokus di wilayah Kabupaten Bantul di wilayah timur, yang memang di situ sudah dari anugerah alam sudah bagus, Pak. Cuma yang Bantul Barat itu, Pak, tidak hampir tidak pernah diolah, kurang diangkat apanya, ininya, visi-visinya. Artinya di sebelah barat itu kan juga banyak, Pak, ada perbukitan di apa, di Teras Dayu sampai Gosari Bibis ke selatan, itu juga masih original semua, belum diolah seperti yang Wangunan, Bimu, Mokiri. Nah itu kemarin saya pernah masuk ke Pak Seda, alangkah baiknya kalau yang sisi wilayah barat sektor wisatanya mulai dibangkitkan, Pak. Di situ nanti akan menarik dari beberapa desa yang tidak punya situs, yang tidak punya view, itu akan tertarik baik itu nanti dari sisi kuliner maupun dari sisi fasilitas yang lain. Dan khususnya untuk wilayah yang mungkin kelurahan yang di perkotaan seperti di Balikpapan, Ngerajo, Tirunggo, Bantul, itu juga terkendala di perizinan tanah, Pak. Kemarin saya sudah mendatangkan dua investor tertarik di persawahan di wilayah Bantul Barat, Pak. Setelah dipertaruh cuma ditunjukin peta, wilayah hijau tidak boleh, Pak Lurah. Nah, supaya itu saya mengubah wilayah hijau, gimana caranya? Tidak bisa. Ya sudah, butuh, Pak. Jadi saya tertarik nanti Pak Kepala Dinas menyampaikan kapan kita inventarisasi, ketemu dan sekretaru, kalau memang itu ke depan bisa berubah dari status tanah itu bisa dirubah di peruntukan utama musim wisata, bagus sekali, Pak. Saya kira saya setuju sekali, bersama-sama kita bisa menjadwalkan untuk pemecahan masalah status tanah alih fungsi ke bidang lain. Yang terakhir, Pak, rincian ataupun desa wisata yang terinput atau tercantum juga salah satu syarat pencairan dana IS itu kenapa tidak dibuat seperti desa budaya, Pak? Kami mungkin sangat senang kalau ada pendampingan seperti mungkin yang di Kecamatan Batu Desa Budadi itu kan didampingi terus, Pak. Ada sampai satu tahun, dua tahun pendampingan itu menjadi dari lintisan sampai budaya, sampai maju budaya. Wisata ini juga mungkin perlu, Pak. Artinya kemampuan dari masing-masing kelurahan beda-beda. Kemampuan manajerialnya Pak Lurah, Belurahnya beda-beda. Tapi kalau dengan pendampingan seperti pembentukan desa budaya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa terbuka. Dan otomatis Kabupaten Bantul penyerapan dana IS bisa maksimal, Pak. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur anggaran dasar itu tentang pokok-pokok pengelolaan pariwisata, anggaran rumah tangga itu adalah mengatur perjalanan ataupun teknis kegiatan kepariwisataan di tingkat itu. Sehingga di sana nanti bisa diatur masa jabatan sager, sager diatur masalah nanti kompensasi duit itu ke opo baik, itu dituangkan di APART kontrolipun, termasuk nanti tata cara misalnya ada pergantian pengurus niku tata cara ning pripun. Karena apa? Bisa jadi nanti ada kecenderungan, karena nencewu terus terang wonten kegiatan di pariwisata niku sing sak niki yuswane mungkin sudah hampir 70 tahun. Ini 20 tahun lalu niku penggiat pariwisata. Tekan sak niki mboten dalem diganti. Sing nom-nom nek ganti mboten oleh. Nah, akhirnya saat ini nopo macet saat ini. Terus terang itu kegiatan objeknya tentang Pantai Selatan.
karena tidak diatur mekanisme ini tidak sekuat pun terlalu potensial. Ini tidak mengandung mekanisme, insya Allah sakit dijanjannya periodenya kira-kira 3 tahun atau 5 tahun atau berapa, sehingga nanti bisa dievaluasi nek ana kesalahan sanksinya pripun, lajeng nanti terus terkait dengan pendapatan itu tinggi nopo mawon, itu nanti bisa terdistribusi lipat nanti ART pun kepenak-kepenakan mawon. Kalau saya menek desa-desa domaju kan masyarakat sejahtera itu. Nanti kan dengan desa itu konsep pariwisata, gawean pulau itu sebagian itu rampung mesti bantu Pak Lurah atau kira-kira. Nah, apabila Pak Lurah ada kesulitan, maka saya mestinya harus bantu karena jaringan itu jaringan yang memangi pulau di sektor wisata. Kira-kira untuk yang tadi bumdesnya, Pak Milo, coba nanti kalau ada ART-nya belum ada, KRP pripun cek pengelolaan itu. Nah, di ART ini yang tentang, mungkin tidak tahu, ya mungkin saya ketiak Pak. Karena itu agak perlu diskusi, kalau kita tetap ke Boten Agung. Kami punya pendamping yang Boten Bayaran, Mas Atmaji. Jadi kami itu punya pendamping forum komunikasi desa wisata Kabupaten Bantul. Ada forum komunikasi kelompok sadar wisata. Ada forum komunikasi homestay. Jadi tiga-tiganya kita sudah punya forum. Ketuanya desa wisata itu ketuanya Mas Agus Jati. Krebet. Wakilnya Mas Jasir. Ini mungkin Sari. Terus ada Pok Darwis ini ketuanya Mas Nur Ahmadi. Loyo, Bersari, Lajeng, Wakilnya si Pajar ya, Pajar ini Bojemoro ya, Pajar, antar pengurus ini kumangke. Terus antar Pak Darwis ini ketuanya Anang Rejo, Homestay Rejo, Mangunan. Jadi itu tugasnya itu dengan teman-teman itu, niku sosial Pak, mboten bayaran, niku biasanya ini pendampingi, niku kerso Pak. Nah nanti dengan usulan Mas Atmaji saya sepakat sekali. Tak matur Pak Anies, syukur-syukur pariwisata yang tidak ikuin anggaran pariwisata berbasis budaya iso digelontorke Bu. Dan ini buatan bayaran ya niki. Tetapi ini kentengan betul. Kurilin muter-muter kalau di kegiatan itu kalau di Bali tertentu biasanya monitoring mereka suka rela bahkan kehilangan bensin gitu. Tetapi mereka memang punya jiwa sosial tinggi beliau-beliau itu. Nah itu dampingi. Saya dampingi sinten di samping dinas konten teman-teman yang memang pelaku langsung. Saya ngurus desa wisatane baik Krebet itu tahun 2019 juara provinsi langsung masuk pusat, tetapi tahun 2019 nggak ada desa kalau nggak desa wisata dan pusat. Manggil ini malah kota di sini malah peringkat 5 nasional loh. Bukan sekali tahu peringkat sisi ya mas ya. Mangunan itu desa wisatanya sudah peringkat 1 nasional. Jadi saya kalau kan dampingi, saya memang sudah profesional. Saya masih bisa buat contoh. Mas Anang itu Homestay Rejo sudah juara 1 nasional. Tahun 2018 atau 19, 18, 18 dan sebagainya. Jadi teman-teman yang saya minta dampingi ini Bu, di samping kami Pak, nek kula kan meh teori ini Pak. Niki lagi ada praktek karo Pak Partiono niku gawe desa wisata ning Kilangarjo. Tapi alhamdulillah pasar sore ini payu Mas, satu Ramadan kemarin. Ini mereka yang aktif aktivis itu bergabung dengan kami di forum menika dan itu bisa dimintai bantuan untuk monitoring yang butuh pendampingan. Bantu itu kan kemarin tidak masuk dalam ITRP. Borobudur Prambanan Integrated Tourism Master Plan. Ini ngonton sing ket ngacet tekan saat ini ya udah ngomong-ngomong ya ngonton. Nah ini yang kita punya progres Pramila nanti soalnya Mas Rizdat Maji saya kira sangat menarik di Nasio. Lajeng ya untuk wisata timur dan barat kami di tahun ini dan kami sudah nawar di Badan Otorita Borobudur perencanaan pariwisata terintegrasi alih Borobudur ini kok batal-batal lebu. Lalu saya sempat diskusi dengan Bu Direktur Badan Otorita Borobudur kalian Kepala Direktur Pemasaran pun Mas Agus itu kita sampaikan diskusi. Lalu akhirnya tertarik karena pariwisata internasional di DIY Jateng itu ya yang ketok yang Borobudur Prambanan. Nah saya melihat ancaman menjauh ini belak-belakannya kinten-kinten ngasok dalam itu kenapa tidak meng-ACC sampai hari ini
usulannya Pak Hasto yang sangat luar biasa. Pak Hasto bilang punya program bedah menoreh. Progo pada razia itu atau tuarik mengalor tekan pengasih kopi. Terus makanya tembusnya berkali langsung menggelar. Sampai sekarang kan jadi-jadi. Merganya apa? Narso dalam masih merasa DIC belum siap bersaing kalau itu dibuka. Dikhawatirkan nanti tamu-tamu asing ini pun minumnya yang Jawa Tengah orang yang DIY lagi. Ya, sampai kira DIY, kesetulannya yang baru budur. Nah, dari situ, Pramilo kemarin saya menyampaikan, kalau tujuannya itu Wangsa Sailendra, monumennya Candi, Jogja itu punya Mataram yang sekarang masih eksis. Dinasti Mataram ini atau Sinten? Dan peninggalan keraton kebetulan itu keraton Mataram itu berdiri yang Batul. Nah, ketika ini Jagalan, Kota Gede. Kota Gede ini Jagalan, itu keratonnya. Nah, pasarnya lebu Kota Gede Kota. Nah, keratonnya lebu Batul. Terus berkembang pesat kejayaan Mataram itu ada di Kerto. Zaman Sultan Agung. Dan Raja-Raja Mataram, Sumare dan Wiwiloyo. Lajeng tempat golek wahyu atau interaksi. Dulu ada Parangkusumo itu sebagai titik garis atau sumbu imajiner. Lajeng sumbu filosofinya kita masih punya di Sewon, Tegal Patung Rapia. Sehingga ketika saya berbicara Mataram di kawasan timur, karena saya apa? Melihat Dringon itu mangkek 3-4 tahun lagi bisa terangsang kalau tidak dikuatkan dengan sektor budayanya. Karena pariwisata itu kan butuh uniqueness, butuh sing menarik. Maka mulai sekarang saya sudah menyusun blok sing wetan niku nganggo alur Babat Mataram, sing kulon nganggo alur Babat Diponegoro. Dan saya bulan lalu sudah presentasi ke Gusti Mangkubumi dan Gusti Condro Kirono. Beliau sangat mengapresiasi rencana Bantul mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Dan ini juga dalam rangka mendukung keistimewaan. Sehingga saya harus menangkap Mataram ini lebih dulu, karena storytellingnya, sejarahnya lebih komplit, ceritanya lebih ukeh. Termasuk saya konsultasi kemarin ke keraton itu, Pengageng Keraton ketika ada hal-hal yang disampaikan termasuk Gusti Mangkubumi. Jangan membuat patung-patung tokoh Mataram. Sehingga patungnya di Ponorogo memang keraton tidak berkenan. Atau naik sakit, itu di patung. Oke. Nah, PR-nya bantul ini. Karena patung di Mataram itu tidak simbolisasinya patung. Sehingga kemarin Taman Budaya yang nanti akan di Sedang Sari itu tidak boleh pakai patung. Kemarin masih nyang-nyangan harus dikaitkan tarik patung Gambyong nih Mabon. Itu Gusti Mangku tak sih. Nah, iso berasa patung. Gusti Mangku